Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat Odibi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. "Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Renungan hari ini berjudul Kekuatan Sebuah Nama, ditulis oleh Amy Bushepai. Sahabat ODB, Ranjit menciptakan sebuah lagu berisikan nama anak-anak jalanan di Mumbai, India, untuk menyenangkan dan menguatkan mereka. Ia menciptakan melodi yang unik bagi setiap nama dan mengajarkan mereka lagu tersebut, dengan harapan anak-anak itu memiliki kenangan yang indah tentang nama mereka. Bagi anak-anak yang jarang mendengar nama mereka disebutkan dengan penuh kasih, Ranjit memberikan penghormatan sebagai hadiah bagi mereka. Nama adalah sesuatu yang penting dalam Alkitab. Biasanya menunjukkan karakter atau tugas baru seseorang. Misalnya saja Allah mengganti nama Abram dan Sarai ketika dia membuat perjanjian dengan mereka, untuk menyatakan bahwa dia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Abram yang berarti bapa yang mulia berubah menjadi Abraham, bapa banyak orang. Sementara Sarai yang berarti putri raja berubah menjadi Sarah yang berarti ibu banyak orang. Nama-nama baru yang diberikan Allah itu juga termasuk janjinya bahwa mereka akan memiliki keturunan. Ketika Sarah melahirkan seorang anak laki-laki, mereka sangat gembira dan menamainya Ishak, yang berarti ia tertawa. Sarah berkata, "Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-6. Kita menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang saat kita memanggil nama mereka dan menegaskan keberadaan mereka
di mata Allah. Suatu nama panggilan juga dapat menegaskan keunikan seseorang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sahabat ODB, bagaimana perasaan Anda tentang nama Anda? Pernahkah Anda menyebutkan suatu kualitas dalam diri teman atau anggota keluarga Anda yang sesuai dengan nama mereka? Ya Bapa, atas segala nama, Engkau telah menciptakanku menurut rupamu. Bahkan Engkau sangat mengasihiku. Bantulah aku untuk menjadi semakin serupa denganmu. Our Daily Bread Ministry.